khamsin au ku khamsin wa kalibat wa walana aidan farq huna dari mana kedzalik li tahwid al quran karim wa bil idafa ila tahwid al quran karim mudarrisuhum aidan al kutub fil aqidah wa fil fiqh wa fil lughah arabiyyah fil hadis khususan wa insyaallah alhamdulillah mundu an unsyiat hal ma'had wa yakru min khamsin wa khamsin takharraju minha wa hafidhu al-Qur'an al-Karim lalazina juz'an insyaallah hadir bagiyah nas'allah minkum doa lahum insyaallah hatta yakunu min al-hufad kadhalik amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita berikan perhatian semuanya. Untuk pelaku pelajar sih. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Tuan Syekh mulakan ucapannya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan insyaAllah dengan puji-pujian ini segala hajat-hajat kita semuanya insyaAllah dikabulkan oleh Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wa imamil rusul sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbih wa man sara ala darbih wa iktafa atharahu ila yawmiddin. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, penghulu para anbiya, begitu juga kepada keluarganya dan juga sahabatnya dan yang mengikuti mereka sehingga hari kelak. Alhamdulillahilladzi jama'ani wa iyyakum fi hadzal shabah al mubarak al tayyib kayfa la yakun tayyib wa hadza yawm al jum'ah. Alhamdulillah Tuan Syekh mengucapkan karena beliau bersyukur karena dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kenapa tidak? Karena apalagi hari ini adalah hari Jumat, hari yang penghulu segala hari dan hari yang penuh kebaikan. Wa huwa khairu yawmin tala'at 'alayhi asy-syams. Dan hari ini adalah hari yang terbaik di mana naiknya matahari di setiap-tiap hari. الحمد لله على نعمة اليوم المبارك وعلى نعمة الجلسة الطيبة وعلى نعمة أهل العلم وأهل الطلب في هذا المجال وفي هذا المكان دار المصطفى أو مدرسة المصطفى. Jadi beliau bersyukur atas nikmat berada diberikan kesempatan pada hari ini, wabil khusus bersama para penuntut-penuntut ilmu di Darul Mustafa. فالمصطفى معناه الإنسان المختار. Jadi merujuk kepada nama Mustafa, Mustafa artinya yang terpilih. قال ربي الذين اصطفينا من عبادنا. Dan hal ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut yang bermaksud yang kami pilih daripada kalangan hamba-hamba kami. اخترناهم من عبادنا. Kami pilih daripada hamba-hamba kami. قال ربي سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-kitab yakni Al-Qur'an Karim kepada para hamba-Nya, maka ada yang dapat mengambilnya dengan baik dan ada pun yang sebaik daripada itu. Wa minhum muqtasid, dan ada juga orang yang bertujuan untuk mengambil Al-Qur'anul Karim. Wa minhum sabiqun bil khairat,
Dan juga ada di kalangan mereka yang melomba-lomba untuk mengambil kebaikan dalam Al-Quran Al-Karim. Nabiuna Muhammad Al-Mawla Subhanahu Wa Ta'ala bersama al-umata ila thalathati awsan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala membahagikan hamba-hambanya itu kepada tiga. Al-Qismul Awwal Al-Zalim Li Nafsihi. Yang pertama, yang menzalimi dirinya yang tidak mengambil peluang untuk mendapatkan apa-apa saja daripada Al-Quran Karim. Alladhi qassara fil wajibat wa irtakaba ba'd al-muharramat. Yang mana golongan ini mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qismu tsani al-muqtasid. Dan yang kedua al-muqtasid. Alladhi fa'ala al-wajibat wa taraka al-muharramat fa lam yazid 'ala dhalik. Yang mana golongan yang kedua ini ialah mereka lah yang mengerjakan ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Wal qismu tsalits alladhi naj'al nashal min Allah an yaj'alana wa iyyakum minhu as-sabiq bil khairat. Dan yang golongan ketiga ini kita berharap insyaallah kita semua termasuk dalam golongannya. Senantiasa berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Fa'ala al-wajibat wa taraka al-muharramat wa 'amila katsiran min al-mustahabbat. Di mana golongan yang tiga ini banyak berbuat kebaikan, banyak meninggalkan kejahatan dan senantiasa berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Wa haula'i alladziina istafa'ahum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga inilah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qabla dhalika istafa Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi al-ummah faja'alaha ummatan mustafawiyyah. Dan sebelumnya Allah memberikan karunia kepada umat ini sebagai umat yang terpilih. وقبل ذلك اصطفى نبينا محمد فجعله المصطفى. Dan begitu juga sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi yang terpilih. Nah, untuk umat ini. وأنتم في هذا المعهد وفي هذا الدار أهل الصفة. Dan kalian semua yang ada di sini mengajar ada termasuk insan yang terpilih. لأن المعاهد كثير والمدارس كثير والأربطة كثير. Karena banyaknya institusi-institusi pendidikan. Mustafa'akum likai takunu fi daril mustafa. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih kalian untuk berada di Darul Mustafa. Wa fi hadhihi al-madrasah al-mubarakah. Dan di dalam madrasah yang penuh keberkatan ini. Wa idza istash'arna bi ni'matillahi 'alaina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarana wa istafana wa hadana li shay'in fa naqul alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Jadi kalau kita merasakan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terpilihnya kita untuk berada di tempat ini, maka kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat ini, atas Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk mendapat nikmat ini. Wa nahmadullah wa nasykuruh. Maka kita mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Karena Allah ta'azzana bi ziyadati liman syakara. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya memberikan lebih bagi orang yang bersyukur kepada-Nya. In syakartum la aziidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, kalian akan ditambahkan lagi nikmat-nikmat. Wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketahuilah apabila kalian kufur atas nikmat tersebut, ketahuilah azab Allah itu amat pedih. Fakunu minasyakirin. Jadi kita hendaknya menjadi orang yang bersyukur. Wa qalilun min 'ibadi yashkur. Karena hanya sedikit daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Wallahu yuqimna wa iyyakum bidzalik. Jadi kita memohon kepada Allah agar diberikan ataupun dimasukkan dalam golongan orang yang bersyukur. Yuslih bina wa iyyakum wa jami'al muslimin afdhalal masalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepada petunjuk kepada kita dan semua muslimin dan muslimat. Law ta'amanna fil 'alam al-islami lan. Kalau kita perhatikan apa yang berlaku di alam Islam sekarang ini, najid anna al-muslimin kathir. Kita akan dapati bahwa orang Islam itu banyak. Ma yuqarib milyarain muslim. Boleh jadi apa dalam hitungan 2 miliar
وهذه نسبة كبيرة عظيمة بالنسبة لسكان العالم بأكملها. Dan sudah tentu bilang ini cukup banyak berbanding dengan penduduk bumi di merata tempat. فهي أعلى نسبة. Maka dia adalah bilangan yang paling banyak. أعلى نسبة دينية في العالم بأكملها. Artinya bilangan agama yang paling banyak di seluruh dunia. فأهل الإسلام الكثير. Maka ahli Islam itu banyak. بالنسبة للأديان الأخرى berbeza dengan agama-agama yang lain. الله يبارك في الكثير. Semoga Allah memberkati yang banyak ini. ويجعلهم أهل النوعية الأكمية. Dan mudah-mudahan yang banyak ini menjadi contoh kepada yang sedikit. ثم بعد ذلك يأتي أننا أيضا في هذا العالم من المسلمين من هذا المليارين. كثير من الناس من الشباب من البنات من الأولاد من منصرفين في الدنيا في اللعب واللهو. Dan kita juga perlu beri perhatian bahwa kita ini termasuk dalam 2 miliar tersebut, namun masih ada juga daripada tangan kita yang tidak memberi perhatian kepada hal-hal yang perlu dilakukan melainkan hanya bermain dan sebagainya. Tapi majal Allah kathir min asy-syabab wal banat fil 'alam. Maka kalau kita tengok di seluruh dunia banyaknya dari kalangan muda-mudi yang bermain. Nah, wa fil mala'ib wa fil riyadhah aidan kathir. Begitu juga di setiap permainan-permainan dan olahraga-olahraga. Wa fil aswaq kathir. Dan juga di tempat pekerja-pekerja. لكن في الأربطة والمعاهد والمدارس المتصلة بالدين الجديد. Tetapi yang berkaitan dengan ilmu di معهد di institusi pendidikan hanya sedikit. فنسبتهم في هذا المجال قليل. Maka bilangan mereka yakni orang-orang Islam di معهد ini hanya sedikit. لكن الله سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم على هؤلاء الشباب والبنات فجعلهم في أحب الأماكن والمواطن لله ولرسوله. Dan perlu diketahui bahwa yang sedikit inilah yang Allah pilih daripada kalangan yang banyak itu yang banyak bermain dan membuang masa. Wahai ni'mat min Allah. Maka ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wan ni'mat tahtaju ila syukr. Dan nikmat ini memerlukan syukur. Wan ni'mat tahtaju ila ta'zim. Dan nikmat ini memerlukan dimuliakan. Wan ni'mat tahtaju ila muhafazah. Dan nikmat ini diperlukan untuk dijaga atau dipelihara. Karena al-ma'asi kama yuqal tuzil an-na'am. Karena maksiat ini seperti apa yang dikatakan bahwa akan menghilangkan nikmat-nikmat tersebut. Innal 'abda la yuhram ar-rizq bi-dhanbi yusibuh. Maka ketahuilah bahwa seorang hamba itu diharamkan rezeki kepadanya karena maksiat yang dia buat. وكم من طلاب علم كانوا في المعاهد والمدارس. Begitu banyak pelajar-pelajar di معهد dan di institusi pendidikan. وكم من طالبات علم كانوا في المعاهد والمدارس. Begitu juga perempuan-perempuan yang banyak belajar di معهد. لكنهم ما استشعروا هذه النعمة فأهملوا فيها. Tapi mereka ini tidak merasakan, tidak menghadirkan nikmat tersebut. Maka mereka lalai akan nikmat tersebut. Wastabdalahum Allah bighairihim. Maka Allah tukarkan mereka dengan orang yang lain. Allah yaqul, Allah berfirman, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Maka kalian ini dijemput untuk apa namanya? Menyampaikan apa yang berkaitan dengan Allah Taala. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِهِ. Maka ada daripada kalian yang bakhil yang tidak mau menyampaikan apa yang sudah ada samanya. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. Dan ketahuilah Allah itu maha kaya dan antum cuma adalah orang-orang yang memerlukan Allah Subhanahu. وَإِنْ تَتَوَلَّوْا. Dan sekiranya kalian meninggalkan. وإن لم تتأدبوا dan sekiranya kalian tidak beradab. وإن لم تحافظوا على منهج طلاب العلم dan sekiranya kalian tidak menjaga manhaj
para penuntut ilmu. Wa illam tasluku maslaka ta'ah, dan sekiranya kalian tidak berjalan di laluan-laluan yang di situ ada ketaatan. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ketahuilah Allah akan menukarkan kalian dengan orang-orang yang lain yang datang. Subhanahu wa ta'ala yuthbitana wa la yastabdilna. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditegakkan kita di dalam menuntut ilmu dan tidak ditukarkan kita dengan yang lain. Nathbut 'ala hadzal manhaj. Kita tegak dengan manhaj yang sudah sedia ada. Wa yakun 'indana istish'ar annana fi hadzal ma'had aw fi hadzal rubat aw fi hadzal madrasah nukhdum din Allah. Dan perlu kita hadirkan dalam diri kita bahwa kita di sini tujuan kita untuk berkhidmat ke atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah Muhammad bin Abdullah. Kita berkhidmat ke atas sunnahnya Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Fa nahmil hadhihi ar-risalah. Kita ambil, kita pegang, kita bawa message ini. Wa nahmil hadha al-ham. Dan kita ambil dan kita bawa matlamat ini. Al-yawm natarabba ala tarbiyah imaniyah. Hari ini kita dididik dengan didikan keimanan. Wa ma'lumah syar'iyah. Dan juga maklumat-maklumat yang berkaitan dengan syariat. Thumma ba'da at-tarbiyah wa at-ta'lim nantadik fi majal ad-da'wati ila Allah. Jadi selepas nanti didikan dan juga menuntut ilmu, kita akan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum fi balad fiha muslimin kathir. Kalian ada di satu tempat di mana orang Islam itu cukup banyak. Lakin ma yazal fi hadhihi al-balad kuffar aidan. Tapi di sebalik itu masih ada juga orang selain daripada orang Islam. Falatakun 'indana himma fi annana nazid 'adad al-muslimin fi hadhihi al-balad. Jadi perlu ada dalam diri kita semangat untuk bagaimana memperbanyak saudara-saudara kita dalam Islam masuk agama Islam. Yakun 'indana himma wa hirs 'ala taqlil al-kuffar fi hadhihi al-bilad. Mesti dalam diri kita ada semangat untuk mengurangkan bilangan-bilangan selain daripada bilangan. Wallakum kama kana an-nabi Muhammad. Dan marilah kita seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rubbama fi ba'd al-ahyan taqur 'alayhi janazah. Ada suatu ketika lalu di hadapan Nabi jenazah. Fa yas'al man hadhihi al-janazah? Man sahib al-janazah? Maka Rasulullah bertanya, ini jenazah siapa? Man hadha al-mayyit? Siapa yang mati ini? Fayaquluna ya Rasulullah hadha yahudi mat. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, yang mati ini adalah orang Yahudi. Fayahzan. Maka Rasulullah pun sedih. Wa yaqul nafs tafallatat minni ila an-nar. Nabi SAW menyebut bahwa satu jiwa terlepas dariku dan dibawa ke Adam ala maut hadha ar-rajul ala ghairi al-islam wa ala ghairi ad-din as-sahih. Coba tengok, Nabi sedih walaupun yang mati itu bukan orang Islam, orang Yahudi, tapi Nabi melahirkan rasa sedih. Fa yasma' an-nabi Muhammad anna al-ghulam alladhi kana yakhdumu al-ghulam al-yahudi bila ada salah seorang anak kecil berkhidmat kepada Rasulullah SAW dari kalangan orang Yahudi. Fayataharrak li ziyarati alaihi salatu wassalam. Maka Nabi terpanggil untuk menziarahi anak-anak tersebut. Allahu yang buduhu min al-kufri, untuk membawa anak ini ke agama Islam dan terlepas daripada kekufuran. Fayati ilaihi Nabi Muhammad wa yaqul lahu ya ghulam qul la ilaha illallah. Maka Nabi datang pun kepada anak ataupun budak tersebut dan Nabi membimbing dia untuk mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yanzur al-ghulam ila abih. Maka budak itu tengok kepada ayahnya. Wa ka'annahu yuridu an yantiq biha lakinnahu yakhsha ghadab al-ab. Jadi seakan-akan dia nak mengucap, tapi di waktu yang sama dia takut ayahnya akan marah dia. Ka'annahu yuridu al-idhn min al-ab. Seakan-akan dia nak minta izin daripada ayahnya. Wa yaqul lahu al-aqta' abul qasim. Maka ayahnya pun memberikan izin, taatlah kepada Abul Qasim. Aqta' abul qasim. Taat
kepada Abu Qasim panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu budak itu pun masuk Islam dengan mengucap dua kalimat syahadat. Disebut Nabi, apa Nabi kata? Berakan Nabi atau tidak? Adakah Nabi semua atau tidak? Yaqul alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar bi. Nabi mengucapkan alhamdulillah puji dan syukur terhadap kehadirat Allah karena yang melepaskan dia daripada api neraka melalui itu. Al-anbiya wa ahlul risalah wa ahlul ilmi wa ahlul da'wati kulluhum yanquduna minan nar. Maka para nabi, para utusan Allah, para ahli ilmu, para pendakwah, itu semuanya risalah mereka menyelamatkan orang daripada api neraka. Hum asbab min asbab an-najah li hadhihi al-ummah. Dan mereka adalah asbab-asbab dari selamatnya umat ini daripada neraka Allah. Walakin la budda an yatahayyau min as-sighar tahyu'a tayyiba wa qawiyya. Namun mesti dari kecil lagi mereka sudah bersiap sedia. Hatta yakunu ahlan li tahammul al-mas'uliyyah. Agar mereka dapat menangkis ataupun menahan segala apa beban-beban yang berlaku di kemudian hari. Insyaallah kamu bersedia. Jadi kata Tuhan saya insyaallah boleh bersedia. Insyaallah. Betul. Salat Nabi. Sudah salat kamu Nabi. Salawat, salawat. Maka bersiap-siaplah untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran berdakwah di masa hadapan. Wa ta'allamu min sayyidina al-Imam Abdul Qadir al-Jilani. Dan contohlah, belajarlah daripada al-Imam Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Falamma kana umruhu 9 sanin, qala. Waktu umurnya 9 tahun. وراد أن يذهب إلى بغداد لكي يطلب العلم. وقت itu dia nak pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu. فزوجته أمه بماء. Maka maknya bekalkan beliau dengan beberapa duit. فجعلته في جزء من ثيابه. Maka maknya itu letak di bahagian bajunya. وقالت له يا بني إياك والكذب لا تكذب أبدا. Maka maknya pesan, wahai anakku jangan sekali-kali berbohong. Ahidni ala sidq. Janji mak atas senantiasa jujur. Wa ahadaha ala annahu ma yakdhib abadan. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani pun janji kepada maknya agar tidak cakap bohong ataupun tidak menipu. Wa kharaja fi qafilatin min al-dawafir. Maka di dalam perjalanan dia bersama rombongan yang bermusafir ke Baghdad. Wa fi at-tariq أقبلوا عليهم اللصوص قطاع الطريق. Maka di pertengahan jalan itu muncullah para perompak untuk merompak mereka. يريدون أخذ الأموال الحق القافلة. Mereka nak ambil semua harta-harta yang ada di rombongan tersebut. فنهبوا ما نهبوا ثم أتى واحد إلى عبد القادر الجيلاني. إيش معك بالمال؟ Maka yang mereka dapat ambil diambillah sehingga ada salah seorang daripada perompak itu datang kepada Syekh Abdul Jilani. Maka dia tanya, apa harta yang ada sama kamu? Israel binti Lahab galak sarik lus ma'akam mat. Bagaimana adanya kalau ada perompak pencuri yang datang dengan kita bertanya, apa berapa banyak duit sama kamu? تكذب عليه ولا تصدق معه؟ كنا تجيب لي أنا تلفون جدك من دي. إيش رأيك؟ أنت معك مثلاً $1,000. Agak-agak kalau misalnya ada sama kita $1,000. كم معك؟ وما كم ada dengan kamu؟ بتقول لي $500. Saya ada $500. كذب ولا لا؟ تجيب لي كذا. حتى $500 شلو $500 والثاني خبا. Dia suruh yang 500 dan dia cakap yang 500 saja. Rupanya itu al-kadzib huna jadi. Boleh jadi, dibolehkan. Berbohong di masa waktu itu. Lakin Sayyidina Abdul Qadir Jilani ma qala ma'i nusuf ma'i kada wa inna ma qala ma'i 400 dinar. Tapi berlainan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, dia cakap sama pencuri perompak tersebut, saya ada 400
دينار أو ربما فقال ما معي شيء لو قال ما معي شيء أتظن بلجاني إذا سبع جاني قال سنة أنا فاطمة لكنه تحقق صدق قال معي 400 دينار tapi dia jujur karena janjinya kepada maknya itu. Dan lain lagi, dia di mana 400 dinar itu? فتش الثياب وحصل لها بعيدة يعني ممكن اللص السابق إذا فتشوا ما يجدها jadi setelah ditanya mana duit tersebut dia pun begitu dia ada di sini jadi maknya itu sebelum dia bagi itu dia letak di dalam itu baru dia jahit agar apa tidak dinampak oleh orang lainnya فتعجب زعيم العصابة يسمونه maka perompak itu pun terkejut dengan muda ini قالوا يا غلام إني أتعجب منك maka dia berkata dengan Syekh Bukhari Jalani aku heran aku takjub dengan kamu dan jami من في القافلة لما سألتم عن المال كذبوا علي إلا أنت dan karena apa karena semua yang ada di rombongan itu tipu saya awak tak tipu saya wa anta asgharuhum dan sedangkan engkau yang paling kecil dari rombongan itu faman ladhi ja'alaka tasdur ma'i wa anta ta'lam annani urid akhudh malak apa sebabnya yang engkau berlaku jujur dengan saya jujur dengan saya sedangkan engkau tahu saya nak duit kamu faqala ahadtu ummi ala an la akdhib dia kata aku dah janji dengan makku untuk tidak cakap bohong antum kadzbun tola kadzbun antum يكذبون ذي الصلاة ولا ما يكذبون آه لا أنا أقول أنا بيبقى بيبقى على جديد ها ما سبارك فقال له يا ولا من يتعجب منك الجماعة ذي الكبار كلهم يكذبون عليه إلا أن سموه تكتبوا تيبو إن صورا سادة كامو ينتع تكتبوا تيبو ما سر الصدق قال عهدت أمي أن لا أكذب أبدا عفا سبب dari pada kejujuran ini dia kata sebab aku dah janji dengan mak saya untuk tidak cakap bohong atau menipu. Wa asbaha hadzal kabir saghir. Maka yang kecil ini dah jadi besar. Wa asbaha al-imam Abdul Qadir as-saghir kabir. Dan Syekh Abu Bakar walaupun umurnya kecil maka sudah dipandang besar ketika itu. Lianna bil sifat at-tayyibah yakbur al-insan wa in kana saghir. Karena dengan sifat-sifat yang baik itu seseorang itu dipandang besar walaupun umurnya kecil. Wa bis sifatil khabithah yashur al-insan wa in kana kabir. Dan dengan sifat-sifat yang tercela itu orang itu akan dipandang rendah walaupun dia sudah umurnya sudah besar. Wa kam min saghir kabir wa kam min kabir saghir. Berapa banyak orang yang kecil sudah besar dan orang besar masih kecil. Bukunu kibar bersifatikum. Maka jadilah besar dengan sifat-sifat yang mulia ini. Fadala lahu ya gulam. Anta taksha annaka tanggut ahda ummik. Maka pencuri itu kata dekat Syahabu Zarjani. Engkau takut melanggar janji makmu. وأنا الكبير لا أخشى أن أنقض عهد الله. Sedangkan aku yang lebih besar daripada kamu ini tidak takut melanggar perintah Allah. يا غلام أشهدك أني تبت على يدي. Wahai muda bersaksilah aku dah bertaubat kepada Allah karena engkau. فسمع بقية النصوص ما قال حكم الزعيم. Maka baki perompak mendengar apa ketua mereka yang cakap. Fakalu in kunta anta ya za'im la tubt fa nahnu awla bit tawbatihi. Kata mereka kepada bos-bosnya, kalaulah engkau sudah bertobat, maka kami lebih awla, lebih sekurat utama lagi untuk bertobat. Fatabu jami'an ala ulam lam yablugu tasi'a min umri, au bit tasi'a min umri. Maka semuanya bertobat melalui seorang budak yang umurnya baru mencecah 9 tahun. Wa nahnu na'malu min Allah an takun 'ala aydikum kathir min an-nasara yadkhulun fi din al-Islam. Jadi kami berharap kata Syekh berdoa mudah-mudahan insyaallah melalui para pelajar-pelajar Darul Mustafa ini akan banyak akan ramai lagi masuk ke agama Islam. Wa kathirun min al yahud yadkhulun fi din. Dan juga dari kalangan Yahudi masuk pada agama Islam. Wa kathirun minal 'usari tubun dan begitu juga ramai daripada kalangan ahli maksiat kembali kepada Allah. Fala budda an yakun 'indakum hadzal fikr. Maka mesti
pasti ada pemikiran ini di setiap para penuntut ilmu. Fa antum hadithu anfusakum al-dhuwah. Ya insyaallah fil mustaqbal an yakunu du'a ila al-din wa du'a ila al-ta'ah. Jadi kena cakap selalu muhasabah diri bahwa insyaallah nanti di masa hadapan saya akan menjadi orang yang membawa agama Allah, yang orang berdakwah di dalam Allah. Kullama ta'allamtum al-Qur'an akthar, kullama asbahtum qudrah 'indakum akthar fil hidayah wal dilalah. Dan setiap kita mempelajari banyak Al-Qur'an, maka persiapan kita untuk membawa hidayah kepada orang lain pun juga akan banyak. Al-'uqul al-an asbahat 'uqul fiha shay' min al-inhiraf wa min al-ta'assi 'ala بعض المفاهيم فزيدوا علم لكي تفهموا كل من خرج عن منهج الله وعن منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. Karena kita sekarang ini di zaman di mana sebahagian pemikiran peringan itu melenceng ataupun bukan pada asasnya. Jadi tujuan kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki pemahaman-pemahaman seperti yang berlaku sekarang ini. يقول القارئ قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. Maka disebutkan dalam satu syair yang mafhumnya bahwa kalau sekiranya engkau telah dipersiapkan untuk menjadi seorang yang terbaik, maka ambillah peluang tersebut dan persiapkan diri masing-masing. ونريد من طلاب مدرسة دار المصطفى أن يتهيئوا حتى يؤثروا في بقية الملانيزيين الذين ما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kita berharap melalui دار المصطفى ini mereka insya Allah siap-siap bersedia untuk bagaimana mengajak insan-insan yang belum berada di dalam Islam untuk masuk ke agama. تنافسوا مع المدارس الأخرى في تبليغ الدين. Dan bersaingilah dengan madrasah ataupun mahat-mahat yang lain pun di dalam penyampaian agama ini. Karena tanafus fil din, tanafus fil ibadah, fil ilmi mahmud. Karena bersaing dalam hal ibadah, hal ilmu adalah persaingan yang terpuji. Wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Mana yang di dalam disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim hendaklah saling bersaing untuk apa? Mencari kebaikan. Kulu ba'du salihin, sebagian ahlu salah berkata, "Mannafasaka fid dunya samiha fi nahrih." Siapa yang bersaing denganmu ke atas dunia, bagi dekat dia. "Mannafasaka fid din fanafisuh." Maka orang yang bersaing kepadamu ke atas agama, bersaing dengannya. "Kullukum ta'rifuna as-siddiq wal faruq." Kalian telah mengenali dua khalifah yang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. As-Siddiq mutaqaddim 'ala al-Faruq. As-Siddiq yakni yang mempunyai kedudukan yang amat tinggi lebih terdahulu daripada Al-Faruq yakni yang yang membedakan mana yang benar dan mana yang betul. Sayyidina Umar yurid an yalhaq bis-Siddiq. Sayyidina Umar ini dia senantiasa menyaingi Sayyidina Abu Bakar. فأراد في غزوة تبوك أو في غزوة العسرة أن يقدم شيء من مال أكثر من الصديق. Maka disebutkan bahwa di salah satu peperangan Tabuk bahwa Sayyidina Umar ini nak bagi lebih daripada apa yang Sayyidina Abu Bakar bagi lebih. فجاء بنصف ماله. Maka Sayyidina Umar datangkan separuh daripada hartanya. فظن أن النصف كبير. Maka Sayyidina Umar menyangka bahwa separuh ini banyaklah. Bagaimana engkau sebagai sedih? Dan dia menyangka bahwa dia dah mendahului Sayyidina Abu Bakar. Umma ba'da dhalika alima anna Abu Bakr as-Siddiq tasaddaqa bi mali kulli. Lepas itu kemudian dia mengetahui, jadi Sayyidina Umar mengetahui bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia sedekahkan semua hartanya. Fakullama arad al-Faruq an yusafir as-Siddiq ma qadar. Karena setiap Sayyidina Umar nak mendahului Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq dalam kebaikan tak mampu. Fastash'ara annahu la yusbiq as-Siddiq. Maka dia pun merasa bahwa dia tak dapat mendahului orang
yang senantiasa junjungnya lebih tinggi dari Abu Bakar. لأنه المقدم. Karena dia yang telah didahulukan. ولأنه المكرم. Dan dia karena dialah yang dimuliakan. ولأنه الصاحب. Dan dia adalah teman dengan Rasulullah SAW dalam hijrah. الذي وسمه ربه سبحانه وتعالى بصحبة النبي محمد. Yang mana persahabatan ini langsung datang daripada Allah Subhanahu. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ketika di gua itu bersembunyi daripada musyrikin, dengan Rasulullah SAW menenangkan Sayyidina Abu Bakar, jangan bersedih, ketahuilah Allah bersama kami. فنسأله أن يكون معنا. Allah, kita berharap Allah akan senantiasa bersama kami. Ma'akum ya thullab insyaallah. Bersama para penuntut ilmu. Para talibat insyaallah. Bersama penuntut ilmu dalam para al-ghawain wal mudarrisin fi hadha al-ma'had. Semua di ma'had ini. Allahu ma'ana. Amin. Wa man kana Allah ma'ahu fa innahu la yudhi'u. Dan siapa yang Allah bersama dengannya, ketahuilah dia tidak akan sesat. Allah يكرمنا وإياكم بذلك. آمين. ويسلك بنا وجميع المسلمين أفضل المسالك، اللهم اهدنا بهداك. آمين. ولا تولنا وليا سواك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصاك. واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وخلفنا حققنا في خواطرنا. يا الله. واجعل هذا المعهد معهد مبارك. يا الله. يتخرج منه الرجال والنساء والكبار والصغار. آمين. واجعله شامة في هذه البلد وعلامة في هذا البلد. وات المتميز في هذه البلد بأهله وأصحابه وطلابه ومشايخه ومعلميه بالإخلاص والهدوء بسلسة الفاتحة وإلى حضرته الفاتحة. Alhamdulillah, Tuan Syekh tadi
telah membekalkan kita satu bekalan yang cukup penting, yaitu berkaitan dengan kejujuran. Kejujuran asyik berlaku jujur melalui kisah yang kita dapat tadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka dengan kejujuran itu, walaupun orang itu kecil, dia akan dipandang besar. Dan sebaliknya begitu, kalau tidak jujur, walaupun dia besar, orang akan pandang dia kecil kalau dia penipu. Nah, jadi kata pesan yang cukup mendalam tadi daripada Fadilatul Syekh, yaitu senantiasa kita berlaku jujur, bersifat-sifat mulia. Karena apabila kita bersifat-sifat mulia, walaupun kita kecil, kita akan dipandang besar. Nah, dan begitu juga sebaliknya, kalau kita berat, kita mempunyai sifat-sifat yang buruk, maka walaupun kita besar, kita akan dipandang kecil oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ucapkan jutaan terima kasih, nasyukur siyadatukum sayyidi ala husni tahabbulikum wa nasaih minkum di lana jami'an. Dan dia berharap insya Allah agar insya Allah daripada ma'at ini akan ada insan-insan yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih-lebih lagi orang-orang yang bukan Islam agar masuk ke dalam agama Islam. Dan yang penting juga kita highlight, yaitu senantiasa kita bersaing dalam kebaikan, senantiasa kita bersaing dalam menuntut ilmu. Dan yang penting juga yaitu selagi kita banyaknya kita belajar ilmu, banyaknya kita menghafal Al-Qur'an Al-Karim, maka akan bertambah banyak juga kemudahan-kemudahan yang kita akan peroleh insyaallah semata-mata untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sementara waktu insyaallah kita sudahi di sini. Kita berharap insyaallah, kita doakan Tuan Syekh agar insyaallah bukan ini yang terakhir, dari sel akhir Maulana, insyaallah tak tumpah rasanya insyaallah. Amin, mudah-mudahan dengan panjang umur syarafiah, kita doakan beliau akan dapat singgah lagi ke ma'ah kita, bukan saja beliau tapi ulama-ulama yang lain, dan Allah Muhammad Syekh Ahmad Ali Bahabat ini, kalau kita tengok Allah Muhammad, beliau adalah juga di antara murid kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kita doakan Al-Habib mudah-mudahan insyaAllah, dan semua yang ada di dalam, di atas kita ini, kita hadiahkan kepada mereka. Bismillah salam al-Fatiha wa ila hadratin Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya, cuy.